Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini servisan printer Brother DCP T700W ya. Dan tutorial ini berlaku untuk printer Brother seri lainnya. Nah, ini printer servisan masuk tadi siang keluhannya tintanya telat isi ya. Dan jadi kering tidak normal normal ya, tidak normal-normal. Ini karena yang hitam telat isi. Oke, kita coba tes nozzle-nya. Posisinya hasilnya seperti apa? Ya, lewat menu printer, driver printer bawaannya ya. Nanti saya jelaskan di mana. Kita lihat nozzle checknya posisinya seperti apa tintanya. Nozzle checknya seperti ini ya, yang warna normal full, tapi yang hitam cuma setengah, nggak full. Jadi ketika seperti ini buat ngeprint akan putus-putus seperti ini. Buat ngeprint akan putus-putus seperti ini ya. Kita buat ngeprint ya, hasilnya akan putus-putus tentunya ya. Nah, seperti ini hasilnya putus-putus ya. Untuk bisa cek nozzle atau tes print seperti ini, caranya bisa lewat menu yang ada di sini, bisa juga lewat driver bawaan printer. Oke, kita saya terangkan caranya lewat sini dulu. Caranya lewat sini, pencet menu ya, terus di ink. Oke, ini tes print nanti keluarnya seperti ini ya, untuk mengetahui kondisi head ya. Terus bawahnya cleaning ya, cleaning. Oke, black atau color atau semuanya. Kalau semuanya tinggal pencet oke, terus color. Seperti itu cara head cleannya lewat sini ya, lewat menu panel ini. Sedangkan lewat komputer seperti kalau ini. Lewat komputer kebetulan saya pakai SP untuk Windows yang di atasnya menyesuaikan ya. Start printer NVENC. Di sini ada driver printernya. Klik kanan properties atau preferences ya. Di perawatan, kalau preferences nanti keluarnya seperti ini. Ini properties ya. Terus preferences. Terus di perawatan, ini pembersihan standar, pembersihan lanjutan. Pembersihan standar itu pembersihan ringan, pembersihan lanjutan itu pembersihan lebih kuat. Tes cetakan tes ini untuk mencetak cek hasil nozzle yang ini. Oke, kalau lewat komputer seperti itu, kalau lewat tombol di printer seperti itu. Karena ini kasusnya telat isi, maka kita cek dulu ya. Cek dulu tintanya sudah naik ke selang infus apa belum ya. Cara ceknya ya, buka covernya seperti ini ya, kita lihat dari sebelah sini. Kalau dibuka seperti ini otomatis diperintah juga nggak akan mau karena sensornya tidak ketutup. Nah, sebagai pengganti sensor ini saya pakai puntung rokok, maaf kalau ada yang nggak suka rokok ya. Nah, untuk mengganti panel ini ya, caranya ini masukkan sini atau pakai apa aja ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga tanda silangnya tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Lihat tintanya sudah naik ke selang infus apa belum, karena kasusnya telat isi. Cara untuk melihatnya bisa dilihat
pakai senter atau dengan cara nge-print sesuatu ya, nanti akan kelihatan. Nah itu gerak ya, akan kelihatan selangnya. Nah itu selangnya ada beberapa warna yang belum naik ya. Nah, tahuan mana yang belum naik, mana yang sudah naik. Dari situ kita akan menaikkan tinta pelan-pelan ya. PR pertama, kalau karena ini terlambat isi, maka PR pertama kita naikkan tintanya dulu lewat sini atau lewat komputer, saya lewat komputer, lewat pembersihan lanjutan ya, pembersihan lanjutan. Oke. Yang warna semua atau hitam saja atau warna saja ya, saya pilih karena ini yang telat isi yang hitam, maka saya pilih yang hitam. Kalau tintanya kosong semua di selang, ya pilih semuanya atau warnanya saja, tergantung kebutuhan. Saya pilih yang hitam saja. Oke ya. Nah, dia akan melakukan proses head clean. Tunggu sampai proses selesai ya. Tunggu sampai proses selesai, nanti video kita lanjutkan. Biar ini head clean dulu, kalian nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan lagi videonya. Proses head clean sudah selesai ya. Jadi kalau tinta di selangnya belum naik sampai ke head, dengan cara dilihat seperti tadi, lakukan head clean lagi. Lakukan head clean lagi sampai tintanya full di selangnya. Nah, selanjutnya kalau sudah tintanya sudah naik semua, semua warna sudah naik, di head clean lagi seperti tadi. Nah, tinggal setelah di head clean dibiarkan 5-10 menit. Ya. Dibiarkan 5-10 menit. Bahkan ada yang lebih sampai 1 malam baru normal. Jadi caranya seperti itu. Ya. Naikkan tintanya dulu cara manual di head clean seperti tadi sampai tinta full. Setelah itu tahap kedua, di head clean lagi tapi dibiarkan. Nah, di head clean lagi dibiarkan. Setelah 10 menit atau 5-10 menit, nozzle cek lagi atau tes print lagi. Kalau masih tintanya, nozzle-nya masih putus-putus, di head clean dibiarkan lagi. Kalau sudah dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, sudah dibiarkan sekali, dua kali, tiga kali, sudah dibiarkan 5-10 menit sebanyak tiga kali belum normal, biarkan lebih lama lagi. Itu caranya. Jadi kalau dipaksakan sampai tinta habis pun tidak akan normal. Caranya dibiarkan. Kalau saya, kalau tintanya sudah naik, sudah full di selang, terus saya head clean, biarkan 5-10 menit ya. Terus test print masih putus lagi, head clean lagi, biarkan lagi, head clean lagi, biarkan sebanyak 3 kali. Masih ada yang putus, saya head clean pakai menu yang bawah tadi, yang pembersihan lanjutan, saya biarkan 1 malam. Nah, paginya biasanya normal. Ya, ini udah kita head clean. Ini proses selesai tadi, head clean selesai. Ini saya biarkan 5-10 menit. Ya, 5-10 menit. Nanti setelah 5-10 menit kita lihat hasilnya. Kalau masih putus, head clean lagi, pembersihan lanjutan lagi, dibiarkan lagi. Kalau sudah 3 kali di head clean atau pembersihan lanjutan, dibiarkan lebih lama. Ya, biasanya saya biarkan 1 malam. Saya tinggal 1 malam dalam kondisi printer hidup. Ya. Ini sudah saya biarkan cukup lama ya. Saya tinggal ke mertua saya, baru saya lanjutkan videonya ini. Sekitar sehari lebih saya biarkan, head clean terakhir saya biarkan. Ya. Sebelumnya sudah saya head clean beberapa kali, sampai 4 kali. 4 kali lebih ya, ya prosesnya ini ya. Ini masih putus. Nah, ini ketika mau normal ya. Nah, ini 4 kali lebih ya, 4 kali lebih head clean dibiarkan, head clean dibiarkan ya. Oke. Setelah dibiarkan 1 hari lebih, sekarang kita cek ya, kita lihat apakah
yang warna hitam sudah normal apa belum ya. Ketika masih putus-putus seperti ini, buat ngeprint pun akan seperti ini ya. Kita lihat sekarang ya, nanti di akhir saya kasih tahu cara cepat ya. Ini untuk skill teknisi ya, kalau yang orang umum mau nyoba perlu hati-hati, jangan gerusak-gerusuk. Ini saya sarankan ke teknisi ada cara yang lebih cepat ya. Kita coba yang ini dulu, kita cek nozzle-nya apakah warna hitam sudah bagus. Nanti di akhir video saya kasih tahu ada satu cara yang lebih cepat ya, tapi butuh bongkar printer. Nah, ini warna hitamnya sudah mulai nyambung, tinggal putus 3 ya. Ketika sudah seperti ini buat ngeprint juga hasilnya juga akan sudah lumayan bagus ya, sudah nggak terlalu parah seperti ini. Kalau pengen sempurna ya harus nyambung semua, nggak boleh ada yang putus gini hitamnya. Ini masih ada yang putus berapa titik ya. Nah, buat ngeprint sudah bagus ya, tidak putus-putus lagi. Buat ngeprint gambar juga hasilnya juga akan bagus buat ngeprint gambar. Kita coba buat ngeprint gambar ya. Dengan settingan terbaik ya, settingan high, settingan terbaik kalau ngeprint gambar ya. Fotokopi juga usahakan settingannya yang terbaik biar nggak gampang mudah putus. Kita tunggu hasilnya ya. Jadi kalau sudah dilakukan beberapa kali, dicoba ya, dicoba dibongkar. Video tutorialnya cara bongkar printer brother sudah ada, hampir semua printer brother caranya sama. Saya lupa video yang mana, tapi saya sudah buat pernah bongkar printer brother seri seperti ini. Caranya di samping sini ya, dibongkar di samping sini tempat ada penampungan tinta semacam gini ya, itu di sini ada colokan selang pembuangan, itu ada dua, besar sama kecil. Yang kecil itu untuk warna hitam, yang besar untuk color ya. Disedot pakai spet, pakai spet yang ujungnya dikasih selang, pakai spet, pakai sedotan, sedotan suntikan gini ya, disedot itu akan lebih cepat. Nah, caranya video tutorialnya sudah ada, silahkan dicari. Judulnya apa saya lupa, coba lihat di akhir video ini ada cara mencari video saya dengan cepat ya, cara memperbaiki head printer brother atau cara menaikkan tinta printer brother, lupa saya judulnya ya, silahkan dicari. Itu ada cara menaikkan dengan cepat, termasuk dengan cara itu bisa menormalkan head dengan cepat ya. Ini cara untuk yang awam, orang awam seperti ini ya. Untuk teknisi lanjutan kalau kelamaan bisa dengan cara saya yang bongkar printer brother, bongkar casingnya ini. Di sini ada tempat penampungan tinta, selangnya yang kecil selang hitam, yang besar selang warna, itu disedot pakai spek, itu akan lebih cepat normalnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi seperti itu caranya ya, bisa dengan head clean seperti ini untuk yang orang umum, orang awam. Kalau teknisi mau mencoba dengan cara yang saya yang dulu pernah saya bikin, silahkan dicari videonya. Semoga bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.